Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, tentunya DLS Indonesian. Dan kali ini saya akan bermain Diamond Cup di final, teman-teman semua ya. Seperti apa videonya? Cekidot. Dan di final Diamond Cup ini saya bertemu The King Arsenal, teman-teman semua ya. Hi, ngeri ngeri ngeri. Arsenal ini digadang-gadang dulunya bakal ke zona degradasi, teman-teman semua ya. Tapi sekarang bangkit lagi sih. Dan uniknya bangkitnya Arsenal ini semenjak habis dibantai Manchester City ya, teman-teman semua ya. Semenjak itu Arsenal kuat banget, bor. Gila gila gila. Semangat Arsenal untuk juara EPL ya, tapi bukan EPL sih. Tepatnya agar tidak ke zona degradasi seperti itu. King Arsenal masuk Diamond Cup di DLS 2021. Wih, ngeri 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 kontennya, teman-teman semua ya. Oke, lanjut saja teman-teman semua ya. Kita lanjutkan. Oke, masih Smith Rowe di sana, salah satu pemain di Arsenal, Bung. Mencoba mengatur ke tengah kepada Granit Xhaka di sana. Langsung umpan saja kepada Granit Xhaka. Ada Aubameyang di sana. Aubameyang terjangki yang kita tutup. Astagfirullahaladzim, gol dong. Gila gila gila, Patrick Aubameyang dong. Tidak bisa dijangkau, teman-teman semua ya. Padahal udah di body loh sama salah satu pemain gue. Cuman gak mempan bodinya tuh ya. Wih, serem 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 serem. Oke teman-teman, langsung saja kita coba balas kalau kita mampu tentunya ya. Soalnya ini di final ya, harus menang lah teman-teman semua ya. Oke, ditutup dong. Hati-hati, kita body saja Aubameyangnya. Smith Rowe di sana. Cukup tenang The King Arsenal. Langsung ada Lukaku di sana memberikan pada Neymar ya. Neymar, aduh, bodinya Neymar lemah dong. Nice, masih Thomas di sana. Seperti apa rencana dia, Bung? Memberikan pendek kepada Smith Rowe. Mencoba mengotak-atik dia. Kita intersepsi saja. Coba counter attack cepat kita lakukan, Bung. Ya, masih Neymar. Mencoba mengatur, kita berikan kepada Lukaku. Aduh, kontrolnya jelek dong. Oke, masih Smith Rowe di sana. Mencoba menjadi pengalir, berikan kepada Odegaard. Langsung masih Thomas di sana, Bung. Umpan lambung ke kiri, ada Smith Rowe menyerang dari bawah. Masih Saka di sana, mencoba melewati dua pemain. Namun bisa kita intersepsi, sapu. Alhamdulillah. Disapu saja oleh Virgil van Dijk. Oke, nice. Aubameyang yang terkeyang-keyang lagi, Bung. Mencoba dari dalam ya, Arsenal ini. Kita tutup saja umpannya ini, Bung. Masih Bellerin di sana, umpan lambung lagi. Oke, cukup tenang mencoba membongkar ya, Arsenal ini. Kita rapatkan pertahanan. Long ball saja ke depan, ada siapakah itu? Kita tutup. Oh, namun babak pertama sudah selesai, teman-teman semua ya. Oke, teman-teman, langsung saja kita masukkan Suarez dulu di sini ya. Dan setelah itu langsung saja kita ke babak kedua. Let's go. Oke, teman-teman pemirsa semua, dimanapun Anda berada, langsung saja kita lanjutkan ini pertandingan antara The King Arsenal melawan DLS Indonesian. Skor masih kita tertinggal ya. Langsung positioning Luis Suarez di sana, mampu menipu, mampu melihat liuk kejam, tajam dan terarah. Namun harus dilakukan oleh siapa? Indonesian, DLS Indonesian. Gol, 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 gol. Luar biasa sang Dracula Luis Suarez, baru dimasukkan langsung melakukan pergerakan yang super ngeri. Sehingga mampu merobek gawang Arsenal, teman-teman semua ya. Dan kini skor menjadi satu sama. Yes. Oke, lanjut saja kita lanjutkan ya. Kita dapatkan kembali bola. Ada Neymar di sana, langsung pada Silva. Aduh, Neymarnya ditutup ya arahnya ya. Oke, ke depan saja kita intersepsi, Bung. Jangan kasih kendor bagi King Arsenal ini ya. Salah satu tim yang menjadi lord sekarang di Liga Premier League, teman-teman semua ya. Oke, Suarez langsung nih. Neymarnya positioningnya super mantap. Neymar, Neymar jebret, gol, 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 gol. Sebuah pergerakan Jing Tomang mampu menipu dua back dari The King Arsenal dan langsung mengelabuhi penjaga gawang Arsenal sehingga menciptakan gol yang super indah dari Neymar Junior. Nice teman-teman semua ya. Oke, kita lanjutkan saja ya teman-teman semua ya. Sampai serak ini suara saya, teman-teman.
Oke, ada Ricard di sana. Langsung ke depan. Aduh, kebentur dong. Menghasilkan throw-in bagi Arsenal. Hati-hati kita tutup umpannya. Alhamdulillah berhasil ditepis dengan baik oleh Keylor Navas. Nice. Oke, hati-hati kita blokir saja. Yes, langsung umpan pendek saja, Bung. Ada Martinez di sana. Oke. Langsung Neymar, kita atur bola. Aduh, salah dong. Nice, ada Bellerin di sana. Hati-hati. Nice, kita langsung saja sapu ke depan di sana. Aduh, gagal dong. Oke, masih ada Dracula lagi, Bung. Striker dengan finishing terbaik, positioning yang baik, teman-teman semua ya. Kurang apa coba Luis Suarez ini? Oke, kita hidupkan data dulu. Nice. Ada Thomas di sana, Bung. Langsung kepada Granit Xhaka. Nampaknya Arsenal mulai menekan ya, ingin membalas kekalahan ini, teman-teman semua ya. Nice, Bellerin. Oke, Thomas, kita intersepsi dong, kejar. Langsung ke depan, sebuah counter attack kita lakukan. Pelan-pelan saja. Aduh, salah umpan dong. Ada Smith. Alhamdulillah, wasyukurillah, akhirnya kita berhasil mengalahkan The King Arsenal. Oke, teman-teman, ini dia sebuah pemain sedang melakukan selebrasi. Langsung saja kita angkat trofi. Alhamdulillah. Wow, logo-logo syuh. Akhirnya kita berhasil mengangkat trofi Diamond Cup, teman-teman semua ya. Oke, teman-teman, dan mungkin itu saja ya. Jangan lupa di like dan subscribe. Terima kasih.